pakai tomat. Ada cabai setan, nggak ada cabai rawit setan. Halo Ciamikers, oke kembali lagi bersama gue Andri dan Alvandi. Kali ini kita lagi berada di mana, Van? Kita lagi di pinggir jalan. Hari ini tadi mau makan nasi uduk gak jadi, tapi kita mau makan bete. Tutup ya? Tutup. Tadi kita mau tujuannya mau ke nasi uduk 88. Jadi di depan ini ada beberapa tukang nasi uduk. Kalau kita itu sekitar sore-sore hari. Oh iya. Jadi iya, harus cari yang kayak pedes-pedes lagi. Padahal itu legendaris loh. Legendaris itu juga. Kita mau habisin yang legendaris-legendaris ya. Ah, jadi nanti kita buat satu edisi yang khusus makanan di Rob. Iya, benar. Gua mau ajak keluarga gua ntar kemari ya. Wih, enak banget. Mantap ya. Jamek. Tanya pedes-pedes. Kita tanya-tanya sedikit, Pak. Bukanya nih jam berapa kalau di Minus? Habis maghrib. Habis maghrib, udah siap ya. Udah siap sampai jam berapa? Ya sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jadi lokasinya ini tepat banget di dalam gangnya Anggrek, sebelahnya kampus Minus. Tapi kalau makan petai jangan jam 2 pagi. Kenapa tuh? Karena kalau pagi-pagi lo meeting, baunya. Oh iya, itu terlalu deket banget sama pagi. Dan ini benar-benar baru mulai dan dia lagi bikin cabai mentah sama yang sebelahnya itu lagi siap-siap buat sambal bawang ya. Iya. Itu sambal bawang dan ada tomat goreng. Ini nguleknya juga super cepat ya. Iya. Kalau enggak tangannya bisa pedes. Jangan tuh. Ini udah sering ngulek nih. Tapi. Udah. Wah, ini yang goreng. Oh, jadi goreng ada mentah. Ini goreng semua ya? Kalau ini yang goreng, ini yang mentah. Ini yang mentah. Jadi, ini kenapa dikini? Ada dua varian dia. Ada bawang ya. Geprek PS penyet. Boleh juga ya, geprek PS penyet. Dan sebenarnya ada nama sambelnya nih. Lu tanya deh, nama sambelnya sambel sabar menanti. Ya. Apa? Sambel sabar menanti. Itu. Pan, cek Pan. Udah matang juga. Kepala. Usus atau usus sih? Usus ada, arti ambla ada. Boleh tuh. Pinggir jalan, tapi ada yang berjualan rame banget. Yes, betul. Makanya kita coba dan dia menamakan sambelnya itu sambel sabar menanti. Mantap. Karena memang rame ya, jadi lu harus sabar menanti. Dan dia ada dua tipe sambel, guys. Ya sambelnya sambel geprek sama sambel penyet. Penyet. Kalau yang geprek itu yang mentah. Ah. Kalau yang penyet itu yang matang. Matang. Wah, dua sambel ini. Belum makan, kita doa dulu. Amin. Ada terong, guys. Terong ya. Terong sama sambelnya kita cobain sambel yang apa? yang agak muda-muda. Yang ini pakai tomat ya. Tomat dan bawang. Sambel matang. Makan, guys. Pedes juga loh sambelnya, pedes juga loh. Berasa bawang, karena dia pakai bawang goreng. Betul. Ada bawang putih juga, ada tomatnya. Aduh. Dan dia digoreng semuanya. Udah mulai pedes nih. Mantap. Satu suap aja udah mulai pedes ya. Yuk kita cobain sambal mentahnya. Makan guys, di warna merah ya. Enak. Asin-asin ya. Asin. Manis. Pedes. Dan dia pakai bawang ya. Tuh bawang tuh guys, nah enak karena favorit yang mentah ini. Gue suka banget nih, pedes. Cocok. Tadi kita mau ngeliput
legendaris tapi tutup abis. Ya. Tutup nggak berjual. Dua kali kita berkunjung, tutup guys. Tutup betul. Nanti next kita cari betul. Lagi. Betul. Terus kita mau ngeliput yang ayam penyet deket Binus. Binus. Tutup juga. Tutup juga. Berapa akhirnya kali kita dapat yang di sini? Betul. Tapi sama-sama enak. Enak. Makan guys. Makan. Dan dia punya ayamnya itu dikasih tepung. Oh iya, benar bang. Ya, dikasih tepung. Sama yang terong-terongnya. Terong ya? Iya, terong. Semuanya dikasih tepung. Tapi sambalnya luar banget. Mantap. Mantap kan? Petek. Nah, kita mau nambah sambal. Mantap guys. Ada peteknya juga nih. Udah lama nggak makan petek. Betul. Ada ini. Apa tuh? Ini kayaknya usus. Goreng-gorengan. Terigu. Kita coba ya. Oh iya lu. Sambal nih. Dia variasi mantap, pantesan rame. Iya, makanya. Makan guys. Geprek gorengnya juga enak. Oh, terima kasih banyak. Siap. Minyak dan geprek kita nambah. Oke ya. Kita beli sambal lagi, guys. Ada kecap kalau mau nih. Dia unik ya, pakai kertas tinggal langsung buang. Ya, seneng banget gua. Makannya enak. Sambal goreng. Tahu. Tempenya juga tebel. Oh, tempe ada ya? Tebel dan dia dikuning dan dia pakai kayak gorengan ya? Gorengan. Makan guys. Kalau malam lu susah cari makanan. Iya, di tenang. Sini aja. Bukanya sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Wangi. Dia wangi kunyit kali ya? Ya, gua nambah sambal. Sambal yang gorengnya sama yang mentahnya. Bro, mau bro? Boleh. Guys. Mantap banget. Dan dia juga ada kol goreng. Wih, mantap. Enak. Tahunya betul-betul. Ini yang bikin enak tuh asin-asinnya loh. Betul. Asin, manis, dan pedas. Dan ayamnya digeprek. Betul. Ini guys, ayamnya digeprek. Jadi dia hancur. Ayam digabung, dilumuri di cobeknya bisa. Wih, bisa juga. Mantap. Ayamnya mau ngomong apa deh? Ayamnya empuk. Ayamnya empuk maksudnya Andre. Antara tadi gua mau ngomong empuk atau lembut. Kita cobain tomatnya. Tomatnya segar. Wah, mantap. Gue ngirin cabainya. Cabainya aja seger-seger banget. Aman nih. Ini ayam, gaduhin. Udah merah tuh. Sama sambal. Ini deh terakhir. Last bite guys. Selesai. Ini tangan dulu. Panas kayaknya ini airnya. Panis, enak banget. Waduh,
Yang manis ya? Iya. Segar. Aduh. Anget-anget manis. Enak banget ya. Enak ya? Enak. Ayamnya sambal nih yang enak pas ini. Betul. Segar banget. Betul guys. Jadi carinya gampang, ini memang bukanya habis setelah jam 6-an lah. Yes. 6 siap. Terima kasih guys sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di enjoyaja.com. Jangan lupa juga yang belum subscribe channel ini, subscribe please. Dan komen guys, kira-kira ada makanan apa yang menarik di lokasi tempat kamu tinggal. Apalagi yang legendaris ya. Yes. Wah, kelilipan. Kelilipan air mata. Oke, terima kasih sudah selalu nonton. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif dan berbuat baik. Senantiasa. Salam ciamik. Enak banget. Enak guys. Manis ya, enak ya.